Oke, Lur, ini dia ciramba yang bikin cirembay. Ini jajanan khas Sunda lagi, wow. Yang viral, yang bikin cirembay. Oke. Untuk resep dan cara buat mbay ini, simak terus channelnya Doi. Enjoy. Gila. Pedas, gurih, asin. Oh my god, makin I love. Welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya Edoy. Hai dulur-dulur. Apa kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Wilujeng sumping kanggo sadayana. Kanggo yang baru sumping, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, like dan komentarnya. Oke, buat semuanya kali ini, mendung-mendung ini, hujan-hujan gini, kedengaran kan suara hujan? Oke. Aku mau buat sesuatu yang lagi viral di akhir-akhir menuju 2021 dan menyambut 2022, ada cirambay, aci ngarambay. Jadi aci ngarambay, oke. Ini tuh jajanan Sunda lagi yang dari aci-acian dan mecin-mecinan. Aduh, mengilirkan banget, membagongkan banget kan. Oke, gimana tuh cara buatnya? Coba terus channelnya dong. Ini dia untuk bahan-bahannya. Ini dia untuk buat cirambainya atau aci ngarambay. Nah, ini tepung tapioka, tepung aci atau aci sampe atau tepung sagu ya. Oke, ini aku pakai 6 sendok dan selanjutnya ini ada setengah sendok teh garam dan secukupnya air. Nanti kita tambahin ya. Untuk bumbunya itu ini ada kaldu bubuk, bisa kaldu jamur atau rasa ayam atau sapi, dan juga ada setengah sendok teh garam. Dan selanjutnya ini bahannya untuk bumbunya ini ada bubuk cabe, pasti kalian tahu. Oke, sekarang kita masukkan bubuk cabenya. Dan selanjutnya kita pakai saus sambal ABC. Oke, 2 buah aja. Sekarang kita masukkan ya sambalnya ke dalam bumbu. Ini untuk bumbu jadi. Ini yang paling epic itu ada minyak bawang, ini bawang merah bawang putih diiris terus digoreng, dan minyaknya dan bawangnya juga diambil ya untuk dulur-dulur semua. Oke, sekarang kita masukkan juga pertama kita masukkan air, kita didihkan ya. Oke, ini udah mendidih, kita matikan kompornya. Kita masukkan airnya secukupnya aja. Kita aduk-aduk, campur-campur. Oke, untuk ngerembakinnya dengan cara manual aja nih, dengan papan-papan ini nanti di deple-deple ya. Oke, usahakan itu plastiknya pakai minyak biar tidak rapet ya. Oke, nah lihat aja, terus langsung dipotong memanjang gini setelah di deple-deplenya. Kalau kalian mau lebih tipis lagi boleh. Oke, kalau kalian punya cetakan mie lebih gampang, lebih mudah pakai kita itu. Masukkan ya. Bismillah. Kita masukkan cirembainya. Thank you.
terlalu lama katanya. Oke, jangan terlalu lama untuk digorengnya sampai matang. Oke, cukup kita hitung sampai 1 menit aja cukup. Oke. Cukup 2 menit aja. Udah. Oke, ini dia nih yang udah setengah jadi. Oke. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam bumbu. Kita aduk-aduk. Oke, Lur, yang enaknya itu dari cirambanya itu adalah minyak bawangnya. Oke, jangan lupa ya untuk minyak bawangnya. Bikin enak lecet. Benar serius. Coba. Acing rambai yang bikin cirambai wanginya itu smell so good. Smoky banget. Bawangnya. Oke, terima kasih buat yang semuanya yang udah sararumping dari awal sampai akhir. Oke. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, like dan komentarnya. Dan oke, jangan lupa untuk coba di rumah. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.